Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ketidaktahuan kita tentang kesesatan Syiah. Jadi tidak banyak orang yang mengetahui bahwa akidah Syiah itu sesat. Ini tidak banyak. Kemudian yang kedua berkaitan dengan yang pertama adalah juga tidak banyak kita kaum muslimin mengetahui akidah Islam yang benar. Tidak setiap muslim atau tidak setiap orang yang mengaku muslim dia mengetahui akidah Islam yang benar seperti apa. Dan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, para ulama itu seperti apa? Itu tidak, juga tidak, tidak banyak orang yang mengetahui. Nah, oleh karena itu, selain kita mempelajari akidah, kita setiap Jumat sore kegiatan kajian akidah di Sultan Ahmad. Setiap Jumat antara Maghrib dan Isya. Selain kita juga belajar akidah, kita juga perlu mengetahui berbagai macam aliran menyimpang. Nah, karena itu saya nggak tahu kalau
aliran-aliran sesat atau aliran-aliran yang menyimpang. Atau mata kuliah namanya Al-Firoq. Al-Firoq itu jamak dari firqah. Kita mempelajari beberapa aliran-aliran atau faham yang menisbahkan diri kepada Islam sementara dia sangat jauh dari Islam. Nah, kajian kita kali ini tentang bagaimana pandangan para Asia terhadap Al-Quran. Kita materi kita ambil dari buku yang dikeluarkan oleh MUI Pusat. Buku ini juga bisa diunduh di internet gratis dalam elektronik. Silakan nanti mencari bahwa tentangnya tahu tentangnya seperti apa penyimpangan Syiah terutama di Indonesia. Nanti buku ini juga menjelaskan tentang masalah perkembangan yang kita jelaskan seperti di sini. Juga di beberapa tahun lalu di majalah Al-Furqan juga bagus. Dalam kajian ini nanti paling tidak ada tiga tema yang akan kita jelaskan. Yang pertama tentang Al-Quran, kemudian yang kedua tentang sahabat Rasulullah SAW, kemudian yang ketiga tentang wilayah. Beberapa yang lalu sudah bagaimana pandangan orang-orang Syiah terhadap kekuasaan. Sebenarnya orang Syiah, maksudnya kalau kita tinjau pandangan kaum Syiah terhadap pemerintah di mana mereka tinggal, umpamanya di Indonesia, sebenarnya orang Syiah itu secara menurut akidah mereka memandang sah atau tidak pemerintahan Indonesia ini. Itu bisa kita lihat dalam kekuasaan atau wilayah dan perspektif Syiah. Nah, kemudian di majalah An-Najah juga bagus. Itu bulan April yang lalu. Judulnya Indonesia diambang revolusi Syiah. Panduan MUI yang kita lihat tadi, perkembangan kelompok Syiah di Indonesia dan metode penyebarannya. Dijelaskan dalam buku tersebut, ditinjau dari perjalanan sejarah komunitas Syiah di Indonesia dapat dikategorikan dalam tiga generasi utama. Ada tiga generasi sampai sekarang, dari awal masuknya sampai sekarang. Generasi pertama yaitu sebelum meletus revolusi Iran tahun 1979. Syiah sudah ada di Indonesia cukup lama ya. Sebelum tahun 79 ke bawah ya. Itu
sebenarnya orang-orang Syiah sudah ada di Indonesia. Baik Imamiyah, Zaidiyah maupun Ismailiyah. Ini nama-nama firqah, jadi Syiah itu sendiri tidak sama, tidak satu. Ada sekte-sekte atau firqah-firqah yang ada dalam Syiah. Ada Imamiyah, ada Zaidiyah, ada Ismailiyah dan lain-lain. Yang berkembang sekarang itu adalah Ismailiyah. Bukan Ismailiyah, tapi Imamiyah. Yang juga disebut dengan Profitoh. Mereka yang sekarang sedang berkuasa di Iran. Mereka menyimpan keyakinan itu hanya untuk diri mereka sendiri dan untuk keluarga yang sangat terbatas berdakwah. Karena itu mereka bersikap-sikap eksklusif, tidak ataupun punya semangat misionaris untuk menyebarkan ajarannya kepada orang lain. Ini generasi awal seperti itu, ya. Masih sangat eksklusif, sangat terbatas. Nah, kemudian masuk generasi kedua, ini didominasi oleh kalangan intelektual. Kebanyakan berasal dari perguruan tinggi, tertarik kepada Syiah sebagai alternatif pemikiran Islam. Ya, ini tadi karena memang tidak faham bahwa kenapa Syiah yang begitu sesat, luar biasa kita lihat tadi itu kok ada gitu yang ikut. Jadi pertanyaan besar. Diikuti sebagai alternatif pemikiran Islam. Kita tahu ada banyak pemikiran fikrah atau khalqah yang ada dalam Islam. Nah, Syiah ini salah satu alternatif. Mereka lebih tertarik kepada pemikiran Syiah daripada ritus-ritus atau fikihnya. Jadi umpamanya nanti kaitan dengan masalah evolusi itu yang sering apa namanya yang banyak didengungkan terus Iran. Dari segi struktur sosial, generasi ini berasal dari kelompok menengah ke atas, kebanyakan mahasiswa dan akademisi perguruan tinggi. Kemudian dari segi mobilitas, banyak di antara mereka yang punya akses kepada hubungan Islam internasional. Dari segi ideologis, cenderung radikal, lebih mirip dengan atau padanan dari kelompok neo-Marxian, komunis, radikal. Ini generasi kedua. Nah, kemudian generasi ketiga, kelompok ini mulai mempelajari fikih Syiah, terutama oleh lulusan hukum di Iran. Namanya fikih Zaidiyah. Tapi kalau kita lihat, sebenarnya kalau kita lihat fikih, kalau ada mazhab namanya mazhab Zaidiyah, itu perbedaan dengan fikih umpamanya dengan apa namanya mazhab yang empat itu tidak terlalu sifatnya masih hal yang sifatnya masalah yang bukan masalah hal yang prinsip. Zaidiyah, tapi ini tidak berkembang. Seperti umpamanya nikah mut'ah itu di Zaidiyah enggak ada. Nah, jadi namanya mereka bilang tapi Zaidiyah itu sebenarnya bukan begitu ya. Karena bagaimana sholatnya saja beda, syahadatnya beda. Jauh sekali perbedaannya. Jadi bukan lagi sekedar pemikiran, mereka cenderung berkonflik dengan kelompok lain, bersemangat misionaris yang tinggi dalam menyebarkan agamanya. Yang kita lihat nanti kita lihat bagaimana penyebarannya. Dimensi intelektual sangat rendah karena lebih sibuk pada fikih menganggap Syiah gelombang kedua mereka itu sebagai bukan Syiah yang sebenarnya. C
cenderung memposisikan diri sebagai representasi original tentang faham Syiah atau sebagai pemimpin Syiah di Indonesia. Khalifillah wa'alaikumullah. Ini nanti bisa kita lihat dalam skema gerakan politik. Ini masuk di generasi ketiga. Divisinya itu adalah mendirikan negara Islam Syiah di Indonesia atau negara Islam Syiah Indonesia. Ya. Ini bisa kita lihat dalam panduan yang dibuat oleh seperti di grafik. Nah, dalam rangka menuju visi yang sudah mereka tetapkan, ada banyak gerakan atau aktivitas yang dilakukan. Ada gerakan pendidikan, juga gerakan kultural keagamaan. Gerakan pendidikan itu dengan mendirikan lembaga pendidikan dan khusus yang tersebar di berbagai daerah. Ini dijelaskan juga dalam panduan yang nanti pertemuan berikutnya insyaallah kita lihat. Ada sekolah-sekolah yayasan-yayasan di berbagai daerah yang mereka dirikan. Kemudian gerakan kultural keagamaan itu dengan mendirikan majelis taklim, majelis muzakarah mufakarah, dan publikasi buku maupun siaran radio dan TV. Ini skema gerakan politik. Nanti kalau semua bisa lebih detail kita lihat dalam apa namanya ini di majalah ini ya, majalah apa, An-Najah. Majalah-Najah di sebuah seperti ini. Jadi ini mimpi negara Syiah Indonesia. Tuh, nanti remote kontrolnya di ICC, Islamic Cultural Center Jakarta. Nanti ada lagi Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia, IJABI. Ada lembaga komunikasi Ahlul Bait atau Ahlul Bait Indonesia. Kegiatannya ada beasiswa ke Iran, kemudian kursus-kursus gratis. Ada lagi Iranian Corner di perguruan tinggi, majelis taklim, forum kajian dan diskusi. Ada pondok pesantren juga ada. Ya. Nah, kemudian indoktrinasi lewat media TV, video, radio. Ada namanya HDTV. Kalau pasang parabola, nggak tahu kalau TV kabel parabola, saya kadang-kadang suka nonton HDTV di rumah. Aneh-aneh ajarannya, saya aneh banget, itu asing kalau kita dengar ceramah. Kemudian ada TV Al-Manar di luar negeri, Abu TV dan lain-lainnya. Kemudian penerbit buku Nur Al-Huda, apalagi itu, Lentera dan lain-lainnya. Ada website juga. Kemudian ritual keagamaan, hari raya, Ghadir Qum, Asyura, Arba'in dan lain-lain. Yang ini apa namanya, mimpi negara Islam Syiah di Indonesia. Nah, selanjutnya kita ke materi kita, yaitu tentang apa? Tentang Al-Quran, tentang polisi lintas Al-Quran pada masyarakat. Dari buku panduan yang dikeluarkan oleh MUI. Disebutkan dalam buku tersebut, ini menurut seorang ulama Syiah namanya Al-Mufid, dalam kitab Awa'il Al-Maqalat menyatakan bahwa Al-Quran yang ada saat ini tidak orisinil,
seperti Al-Qur'an yang kita baca, ya, yang kita yakini keutamaannya membaca satu huruf saja mendapatkan 10 kebaikan, itu kata orang Syiah itu tidak asli lagi, tidak orisinil. Al-Qur'an sekarang sudah mengalami distorsi, pengurangan, penambahan dan pengurangan. Kemudian tokoh Syiah lain mengatakan dalam kitab Mir'atul Uqul Syarah Al-Kafi menyatakan bahwa Al-Qur'an telah mengalami pengurangan dan perubahan. Nanti bisa kita lihat, saya kutipkan dari majalah Sunnah. Contoh-contoh ayat yang diklaim tidak asli, ya, oleh orang Syiah. Kemudian Al-Qumi, seorang mufassir, mufassir itu ahli tafsir, menegaskan dalam taklimah tafsirnya bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang ada sudah diubah sehingga tidak sesuai dengan ayat aslinya seperti ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masalah Al-Qur'an dan semua juga terkait dengan pandangan orang sahabat. Karena orang Syiah itu mengkafirkan seluruh sahabat Nabi kecuali 4 orang, itu 25 sahabat Nabi itu sangat banyak, jumlahnya ribuan, semuanya kafir, hanya 4 yang tidak. Ya, otomatis pandangan terhadap sahabat itu jadi membuat pandangan tersendiri terhadap Al-Qur'an. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Qur'an yang sampai kepada kita itu kan lewat sahabat. Ya. Jadi pandangan terhadap sahabat sudah sedemikian sesatnya, sedemikian rusaknya, maka tentu akan berpengaruh terhadap pandangan terhadap Al-Qur'an. Abu Mansur Ahmad bin Ali Al-Farsi, seorang tokoh Syiah abad karena menegaskan dalam kitab Al-Ijaz bahwa Al-Qur'an yang ada sekarang adalah palsu. Kita baca Al-Qur'an palsu, tidak asli dan telah terjadi pengurangan. Ini pandangan Syiah. Ni'matullah Al-Jazairi menyatakan dalam kitabnya Al-Anwar An-Nurmaniyah, semua imam Syiah menyatakan adanya tahrif. Tahrif itu perubahan. Perubahan tahrif. Tahrif Al-Qur'an kecuali pendapat Al-Murtadha, Murtadha As-Sadiq dan At-Tabarsi yang berpendapat bahwa tidak ada tahrif. Nah, cuma nanti yang mengatakan tidak ada tahrif ini ternyata apa? Akidah tersendiri yang disebut dengan taqiyah. Taqiyah itu berdusta. Jadi berdusta kepada orang-orang non Syiah. Kalau saya orang Syiah kemudian saya bilang, oh enggak ada itu tahrif, tidak ada perubahan, itu saya sedang bertaqiyah. Padahal dalam keyakinan saya Al-Qur'an itu adalah sudah tidak asli. Ya. Kalau saya bilang kepada orang-orang yang saya orang Syiah, ya saya bilang kepada orang-orang yang non Syiah Al-Qur'an itu asli, itu saya sedang bertakiyah. Ya, nah, ini dijelaskan seperti itu. Nah, para ulama Syiah yang muktabar, muktabar itu yang mereka apa namanya anggap ya, yang jadi referensi lah seperti itu. Seperti Al-Mufid, Al-Jazairi dan Al-Majlisi menjelaskan alasan Syiah memakai Al-Quran yang ada saat ini. Jadi mereka tetap pakai. Buktinya, umpamanya saya pernah menanya salah seorang ustaz kita yang pernah ke Iran. Saya bilang, antum waktu ke Iran antum ada nggak lihat Al-Qur'an selain Al-Qur'an yang kita pegang? Dia bilang nggak ada. Al-Qur'an saya masuk ke apa namanya ke masjid-masjid mereka. Ya. Saya lihat Al-Qur'an sama. Nggak ada beda. Begitu juga salah seorang tokoh Syiah di Saudi Arabia ketika ada dialog dengan tokoh sunnah Ahlus Sunnah di Saudi Arabia, ditanya tentang masalah Al-Qur'an, dia bilang kami tidak punya Al-Qur'an seperti kecuali Al-Qur'an yang kita pegang sekarang, sama Al-Qur'an nggak ada bedanya. Nah, ini apa pandangannya ya? Para ulama Syiah yang bertabar
menjelaskan alasan Syiah memakai Al-Quran yang saat ini. Sungguh kaum Syiah disuruh membaca Al-Quran yang ada di antara dua sampul dan tidak menyatakan adanya tambahan atau pengurangan sampai datangnya Al-Qa'im atau Al-Mahdi. Pada saat itu barulah Al-Qa'im membacakan kepada manusia wahyu Allah yang dikumpulkan oleh Ali bin Abi Thalib. Mereka melarang kita untuk membaca riwayat-riwayat yang bertambah dari yang sudah ada di mushaf sekarang ini, karena ini ya, karena sumbernya tidak mutawatir alias ahad dan seorang bisa salah dalam menafsirnya. Ya. Jadi tidak mutawatir, tidak mutawatir itu diriwayatkan oleh orang-orang sehingga kesalahan itu sangat mungkin terjadi. Nah, inilah juga diyakini oleh orang-orang liberal. Orang liberal tidak apa namanya, orang liberal itu meragukan originalitas Al-Quran yang kita baca. Alasannya karena Al-Quran itu, Al-Quran memang betul kalamullah firman Allah, tapi mereka bilang turunnya Al-Quran itu melalui suatu proses yang manusiawi. Jadi Al-Quran itu kan tidak turun langsung kepada kita yang membacanya. Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad menyampaikan kepada para sahabat. Ini satu. Sahabat itu manusia. Sebagai manusia, sahabat bisa salah. Jadi proses turunnya Al-Quran dan sampai kepada kita itu satu proses yang manusiawi. Karena prosesnya manusiawi, maka kesalahan itu sangat mungkin terjadi. Jadi orang-orang liberal tidak terlalu yakin bahwa Al-Quran yang kita baca itu asli. Sama dengan Syiah. Betul Al-Quran firman Allah mutlak benarnya, tapi proses turunnya Al-Quran dan sampai kepada kita itu prosesnya manusiawi. Nah kemudian sahabat menyampaikan terus kepada generasi berikutnya juga prosesnya kan manusiawi, ya. Seperti itu. Jadi karena tidak mutawatir oleh sahabat dan seorang bisa salah dalam menurutnya, di sisi lain jika orang Syiah membaca selain dari apa yang ada di mushaf saat ini, menyebabkan dirinya tertipu dan menyeretnya pada kehancuran. Nah, sebab itulah para imam maksum melarang kita membaca selain dari yang ada di mushaf saat ini. Nah, baik. Sekarang di Indonesia, ya. Dalam publikasi Syiah Indonesia disebutkan transkrip ini atau mushaf tadi berisi komentar dan tafsiran yang bersifat hermeneutik dari Rasulullah, tafsirannya, yang beberapa diantaranya telah diturunkan sebagai wahyu, tapi bukan bagian dari teks Al-Quran. Sejumlah kecil teks-teks tersebut seperti itu bisa ditemukan dalam beberapa hadis dalam usul Al-Kahfi. Nanti bisa kita lihat contohnya, ya. Bisa kita lihat contohnya. Ini merupakan penjelasan ilahi atas teks Al-Quran yang diturunkan bersama ayat-ayat Al-Quran. Jadi ayat-ayat penjelasan dan ayat Al-Quran jika dijumlahkan mencapai 17.000 ayat. 17.000 ayat. Ya. Nah, kemudian sekarang yang dimaksud dengan penjelasan yang bersifat hermeneutik itu apa? Itulah tafsiran Tuhan yang khusus. Tafsiran Tuhan yang khusus, Amirul Mukminin kemudian menyembunyikan transkrip tersebut. Dan sepeninggalnya transkrip itu diberikan kepada para imam yang juga menyembunyikan hingga saat ini karena mereka berharap hanya ada satu Quran di antara kaum muslimin. Jadi penjelasannya begini. Setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada Ali.
Nah, cuma saja Al-Quran yang disampaikan kepada Ali ini berbeda dengan Al-Quran yang kita baca. Di situ ada tafsiran-tafsiran. Ada tafsiran-tafsiran yang tafsiran itu tidak disampaikan oleh Imam Ali. Tafsiran tersebut tidak disampaikan oleh Rasulullah kepada selain Ali bin Abi Thalib. Tidak disampaikan kepada Abu Bakar, tidak disampaikan kepada Umar dan sejumlah sahabat. Hanya satu saja yang sahabat yang menerima tafsiran tersebut, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali kemudian menyembunyikan tafsiran ini. Ali juga tidak menyampaikan kepada sahabat yang lain. Ali hanya menyampaikan kepada Imam. Ini nanti berkaitan dengan masalah wilayah ya. Siapa sebenarnya pengganti Imam Ali? Nah, terus disampaikan kepada imam-imam mereka, itulah yang menjadikan sebagai Quran bagi orang-orang Syiah. Jadi ayatnya juga beda dengan yang lain. Nah, kemudian Quran dan tafsirnya yang dikumpulkan Imam Ali tidak terdapat di kalangan Syiah di dunia kecuali Imam Mahdi. Ya. Jika tafsir Ali belum diterima, maka sekarang Quran dengan tafsir yang tersebut sudah berada di tangan umat, tapi kenyataannya tidak begitu. Dan itulah juga orang-orang Syiah masih memegang, masih membaca Quran yang kita baca. Nah, ini sekarang kita secara khusus yang kita kutip ini Muhammad bin Murtadha Al-Kashi. Ini orang ahli hadis dari kalangan Syiah. Dibilang apa? Lam yabqalana i'timadu 'ala syai'in min al-Qur'an. Tidaklah tersisa bagi kami berpegang teguh pada satu ayat pun dari Al-Qur'an yang ada. Lam yabqalana, kata asli kata-kata dia. Lam yabqalana i'timadu 'ala syai'in min al-Qur'an. Tidaklah tersisa bagi kami untuk berpegang kepada satu ayat pun dari Al-Qur'an. Al-Qur'an yang kita baca. Di satu ayat pun kami tidak percaya pada ayat-ayat itu. Id ala hadza yahtamilu yuhtamalu kullu ayatin minhu ayyakuna muharrafan wa mughayyiran yakunu ala khilafi ma anzalallah. Hal ini disebabkan setiap ayat telah terjadi perubahan sehingga berlawanan dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah tersisa dari Al-Quran satu ayat pun sebagai argumentasi. Tidak bisa kita jadikan sebagai hujah, sebagai dalil, karena sudah diubah-ubah. Ya. Maka tidak ada lagi faedahnya. Dan faedah untuk menurut dan berwasiat untuk mengikuti dan berkata pada Al-Quran. Disebut dalam tafsir As-Safi. Baik, selanjutnya Muhammad bin Ya'qub Al-Qulaini. Ini juga ada hadis. Hadis Syiah ya. Dibilang apa? Dari Basir, dari Abu Abdillah alaihi salam, yang berkata sesungguhnya pada kami terdapat Mus'haf Fatimah atau Mus'haf Ali. Ya. Dan tidaklah mereka mengatakan apa itu Mus'haf Fatimah. Aku berkata, apakah Mus'haf Fatimah? Abu Abdillah menjawab, Mus'haf Fatimah itu 3 kali lebih besar daripada Al-Quran kalian. Demi Allah, tidak ada di dalamnya satu huruf dari Al-Quran. Aku berkata, demi Allah, inilah ilmu, ini adalah ilmu. Jadi besarnya 3 kali lebih besar daripada Quran yang kita baca. Quran kalau kita punya 30 juz, berarti ada 90 juz barangkali ya. Itu Quran. Quran Al-Rasya. Baik, ikhwan-ikhwan semua. Nah, ini di majalah sunnah ini ada gambar ini, surat al-wilayah. Kalau kita buka Quran kita yang jumlahnya 114 surat, ini ada surat yang surat wilayah. Masih aku punya surat begini, namanya surat wilayah. Coba kita baca. Bisa nggak baca ayatnya? Bisa nggak baca? Ayat 1. Surat Al-Ayat 1 ayat cuma 7 ayat.
surat Al-Kafirun ya. Nah, surat Al-Takatsur itu kan pendek-pendek. Surat Wilayat satu ayat, hanya tujuh ayat saja. Membuat surat. Bismillahirrahmanirrahim sama bismillahirrahmanirrahim. Sudah sama. Ya ayyuhalladzina amanu. Saya bisa baca. Ayo orang-orang yang beriman, amin nabi wa bil wali. Berimanlah kalian kepada nabi dan kepada wali. Alladzi ba'atsnahuma, yang telah kami utus. Jadi Allah mengutus nabi dan mengutus wali. Jadi wali itu utusan Allah. Yahya yahyaikum ila siratil mustaqim. Niscaya mereka berdua, nabi dan wali, akan memberikan hidayah kepada kalian untuk menuju sirat al-mustaqim. Ini ayat 1 ya. Nanti ayat berikutnya untuk baca sendiri. Ya, ini surat Wilayah ya. Baik, sekarang kita coba lihat beberapa ayat. Ini ada komentar lagi dari Abu Ja'far alaihissalam. Mereka kalau imam itu pakai alaihissalam. Kita kan alaihissalam itu untuk nabi biasanya ya. An-Nabi Ja'far alaihissalam qala laula annahu zida fi kitabillahi huwa nuqisa minhu ma khafiya haqquna 'ala al-hijab. Andai kata tidak terjadi penambahan dan pengurangan pada kitab Allah, niscaya hak-hak kami tidak akan tersamarkan atas setiap orang yang berakal sehat. Ya. Jadi hak kami untuk jadi penguasa, hak kami jadi ini, itu segala macam, orang semua tahu. Kalau seandainya Al-Quran itu enggak diacak-acak. Baik, berikutnya kita lihat. Nah, ini mulai kita lihat ayat-ayat Syiah. At-Tabrasi pada halaman 201 meriwayatkan dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain alaihissalam bahwa ayat 23 23-nya ayat surat Al-Baqarah menurut versinya ada sebagai berikut. Ini tadi yang kita maksud dengan tahrir tafsiran yang sifatnya hermeneutik. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fi 'ali. Fi 'ali fa'tu bi suratin misli. Dan jika kamu masih tetap dalam keraguan terhadap Al-Qur'an yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad tentang Ali, ada tambahan. Ini tambahan fi 'ali. Kalau kalian masih ragu-ragu, buat satu ayat semisalnya atau buat satu surat semisalnya dengan konteks. Seperti itu suratnya ya. Ini surat Al-Baqarah ayat 23. Berikutnya pada halaman yang sama yang diberikan dari Abu Ja'far pula ayat 59 surat Al-Baqarah. Fabaddala alladziina zalamu 'ala Muhammadin haqqahum. Lalu orang-orang yang zalim, kita nih maksudnya orang zalim, mengganti perintah. Mengganti perintah. Fabaddala alladziina zalamu 'ala Muhammad. Orang-orang zalim ini telah mengganti keluarga Muhammad haqqahum, haknya. Qaulan ghairal ladzi qila lahum, ayat yang tidak diturunkan kepada mereka. Apa akibatnya? Fa anzalna 'alal ladzina zalamu 'ala Muhammad haqqahum rijzan minas sama', maka kami turunkan azab yang pedih kepada orang yang berbuat zalim kepada keluarga Muhammad, kepada orang Syiah, rijzan minas sama', siksaan dari langit. Dimakan ya syukur karena mereka telah berbuat fasik. Masya Allah.
surat Al-Baqarah ayat 29. Kemudian surat Al-Maidah ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'uqud. Sampai situ. Lalu ada tafsiran Al-Uqud allati uqidat 'alaikum li amirul mu'minin shalawatullahi 'alaikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad yang telah diambil dari kamu untuk amirul mu'minin. Ya. Surat Al-Maidah ayat 1 ditambahi allati uqidat 'alaikum li amirul mu'minin. Penuhilah akad-akad, janji-janji yang telah diambil dari kamu untuk siapa? Untuk amirul mukminin, Ali dan keturunan. Khodifillah wa'alaikumullah, ini beberapa apa namanya, beberapa ayat yang tertera dalam kitab legal mereka, dan ini menjadi referensi utama dari orang syiah. Jadi orang syiah tidak bisa apa? Tidak bisa mungkin letakkan kesalahan mereka. Baik, insya Allah pekan depan kita membicarakan tentang masalah sahabat. Sahabat Rasulullah ini juga penting sekali. Bagaimana pandangan manusia terhadap sahabat Nabi, sehingga mereka punya persepsi tersendiri terhadap Al-Quran yang dibawa oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian kajian kita pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.